Reza kembali membuat kagum para penggemarnya setelah tampil memukau pada salah satu acara. Ketika itu Reza tampil di hadapan ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat di tanah air. Salah satu tokoh tanah air yang juga merupakan seorang calon presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo turut menyaksikan penampilan Reza. Pada saat itu Reza tampil cantik dengan paduan busana berwarna merah yang digunakannya. Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Reza membagikan momen di mana dirinya tampil di depan para tamu undangan. Alhamdulillah acara hari ulang tahun PP Polri ke-24 berjalan dengan lancar. Terima kasih atas semua dukungan dan kesempatannya. Mohon maaf jika Reza masih banyak kekurangan. Pengalaman bisa kolaborasi dengan @amigosbandofficial akan menjadi pengalaman berharga buat Reza. Dan semoga akan ada kesempatan bisa berkolaborasi lagi, ungkap Reza di unggahan tersebut. Sebagaimana diketahui, hari ulang tahun PP Polri yang digelar di sebuah hotel tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting tanah air. Salah satu di antara tokoh tersebut, calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, tak kalah menjadi sorotan warganet di media sosial. Sebelum acara dimulai, Reza tampak berbincang-bincang dengan beberapa tamu undangan lainnya. Pada saat perform di acara tersebut, penampilan Reza turut diiringi grup band senior tanah air yakni Amigos Band.